Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Di video kali ini saya akan membagi tutorial yaitu cara menghilangkan notifikasi Google Chrome di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara menghilangkan notifikasi Google Chrome di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara menghilangkan notifikasi Google Chrome, untuk langkah pertama kita masuk ke Google Chrome-nya tentunya sahabat ya. Baik sahabat, jika sudah masuk ke Google Chrome-nya, untuk langkah selanjutnya itu di sini kita tekan tanda titik tiga yang ada di sebelah kanan atas ya guys. Kemudian di sini kita masuk atau pergi ke setelan Google Chrome-nya sahabat. Baik sahabat, jika sudah masuk ke setelan Chrome-nya, untuk langkah selanjutnya yaitu kita pilih di sini menu notifikasi ya sahabat ya. Kita masuk ke menu notifikasi. Nah, kemudian di sini kita nonaktifkan saja tampilkan notifikasi. Nah, kemudian kita tekan tombol home. Nah, sahabat, jika sudah disetting seperti itu, maka secara otomatis Google Chrome di HP Infinix kamu tidak akan ada notifikasi lagi, guys. Nah, caranya cukup mudah sekali kan untuk menghilangkan notifikasi di Google Chrome di HP Infinix. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.